Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di jalur kereta api nonaktif lintas Garut Cikajang. Jalur kereta apinya berada di atas. Ini lokasinya di sisi timur stasiun Ciroyom mengarah ke arah stasiun Kamojang. Di sini terdapat sebuah sungai, di mana di sini terdapat sebuah bangunan yang unik, yang teman-teman. Orang sini bilangnya terowongan Belanda. Karena ini memang peninggalan Belanda, di mana di atas ini merupakan rel kereta api non aktif lintas Garut Cikajang. Ini ada batang rel, penemuan batang rel di sini. Sekarang kondisinya sudah seperti ini, teman-teman. Kondisi terowongan Belandanya. Jalur kereta api yang ke Cikajang berada di atas. Ini di bawahnya ada terowongan seperti ini. Lengkung 1, lengkung 2. Orang sini bilangnya terowongan Belanda. Sekarang kondisinya berubah jadi sungai, arusnya lumayan deras. Nah, di sebelah situ juga ada penemuan batang rel. Batang rel dari sebelah situ juga ada tuh. Batang rel tipis. Di situ menjadi bukti sejarah di sini ya, teman-teman. Jalur kereta api Cibatu Garut Cikajang terdapat sebuah peninggalan jejak Belanda. Selain stasiun dan rel, ada juga terowongan seperti ini. Sangat unik ya, teman-teman. Menurut warga sekitar, teman-teman, dahulu di sini ada jalur kereta api, teman-teman. Namun saat saya tanya kemana, mereka tidak tahu. Jadi kemungkinan ini kondisinya di atas jalan raya atau jalan rel kereta api lintas Garut Cikajang. Sedangkan di bawah ini ada jalur kereta api. Ini kayak jalur kereta api yang rel kecil sejenis lori untuk mengangkut seperti pasir entah semacamnya. Buat teman-teman yang tahu, silakan tulis di kolom komentar. Karena kalau dilihat ya, teman-teman, ini kondisinya seperti pas untuk lori ya, teman-teman. Seperti ini. Namun sekarang kondisinya sudah berubah menjadi sungai. Jadi unik ya, kalau misalnya memang benar di atas jalur raya dari Garut Cibatu Garut ke Cikajang, sedangkan di bawah ada rel kereta api lagi. Namun setidaknya ini bisa menjadi bukti sejarah kalau ada sebuah peninggalan Belanda di jalur kereta api Garut Cikajang. Kondisinya seperti ini, lokasinya dekat dengan stasiun Ciroyom Samarang. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.